4 tahun. Pada saat itu Tiara itu baru berumur 1 tahun. Orang tuanya datang ke rumah ya, dengan nangis dia memberitahukan kepada anaknya yang menjadi terbocor jantung. Tiara ini bocor jantungnya bawaan dan sejak dalam kandungan dia belum udah terdeteksi, cuman ya dibiarin karena kondisi ekonomi. Dan selama pendampingan kita itu ya kita merawat dari ketika sampai dikit ya, belak baik sama 4 tahun Sadikin, tapi nggak ada penindakan yang apa ya, yang serius dari pihak Sadikin, hanya mengobati dan tidak ada apa ya, tidak ada solusi gitu. Akhirnya ketika udah selama itu kita mengikuti prosedur rumah sakit Sadikin yang berbelit-belit, yang sangat ribet, yang benar-benar apa ya, sangat buruk lah gitu dalam sebuah hatinya ya. Dan itu kita menekan atas Sadikin untuk meminta rekomendasi ke rumah sakit harapan kita. Ternyata saat itu kita menunggu 1 bulan meminta rekomendasi itu, dan itu pun tidak langsung ke harapan kita, tapi ke yayasan jantung. Dan jadi dari Sadikin ini dilemparin ke yayasan jantung. Waktu kita follow up yayasan jantung, ternyata yayasan jantung itu waiting list, dan pembiayaannya itu ternyata bukan dari Jamkesmas yayasan jantung, dengan Tiara itu maksudnya Jamkesmas. Dari situ kita baik-baik ke Sadikin, kita minta pertanggung jawabannya, kenapa ini yayasan jantung langsung harapan kita. Terus kita tekan, kita follow up, dan apa ya, kita benar-benar tegasin ke Hasan Sadikin untuk segera memberi rekomendasi gitu. Dan setelah itu akhirnya Hasan Sadikin memberikan rekomendasi untuk ke yayasan harapan kita. Harapan kita ternyata diagnosa dok Hasan Sadikin sama yayasan jantung sama harapan kita itu berbeda. Hasan Sadikin mengatakan cara itu bocor, tapi yayasan jantung kita mengatakan penyempitan pembuluh darah menyebabkan jantungnya itu bengkak. Dan itu ternyata ya dari situ kita udah apa ya, mendapatkan ketidakjelasan gitu, yang mana ini yang benar. Ternyata waktu pas kita follow up lebih detail, ternyata yang benar itu adalah harapan kita, ternyata bukan bocor jantung, berawal dari penyempitan yang mengakibatkan bocor jantung. Tiara Melani hari ini waiting list sudah selesai, itu ini itu administrasi sudah selesai ya. Tiara Melani juga tidak menjamin ketika dia sudah direkomendasikan untuk bisa mendapatkan pelayanan operasi bocor jantung ya. Ke harapan kita lagi-lagi sudah hampir berapa bulan Tiara Melani harus menunggu jadwal mereka untuk mendapatkan tindakan operasi dari pihak rumah sakit. Nah ini kebayang, anak yang sedang ada dalam posisi sakit cukup berat, ini harus menunggu lama ya, dengan alasan dari pihak rumah sakit betul masuk akal, tapi sebetulnya ya masa satu orang Tiara Melani susah sih untuk segera ditindak ya, dilakukan tindakan operasi maksud saya. Ini hampir 7 kali bolak-balik Tiara Melani sampai terakhir kemarin, dan hari ini ngedrop kembali karena menunggu lama bolak-balik Bandung Jakarta capek, dan akhirnya kena ke paru-parunya. Pihak rumah sakit menjadwalkan tanggal 9 kemarin, hari ini tidak bisa berangkat. Di samping ongkos juga terbatas gitu. Karena di sana hanya ngasih fasilitas operasi sama obat. Selebihnya harus ditanggung Tiara Melani yang notabene dari keluarga yang tidak mampu. Tinggal di kampung pengemis, ibu nganggur, bapak rongsokan. Ya, kerja rongsokan. Nah, itu kondisi Tiara Melani hari ini. Belum dapat tindakan apa-apa. Jadi ini kayak semacam fundraising. Maksudnya gimana? Yang di sini itu fundraising. Ya sebetulnya bukan fundraising lah. Ini Car Free Day ini cukup memberikan satu peluang untuk kita bisa mensosialisasikan persoalan-persoalan anak-anak di organisasi kita ya, di anak-anak jalanan yang sedang berjuang mencari haknya. Ya bilang fundraising juga enggak, tapi ya apalah istilahnya, yang jelas ini Bel Distro di mana di situ bisa kita mengambil sekian manfaat ya, baik materi terus proses kreativitas anak-anak, juga mampu insya Allah kalau rezekinya ada mampu membantu sedikit-sedikit untuk transportasi biaya Tiara Melani ya,
juga kawan-kawannya yang hari ini juga antri sakit belum teratasi.